Baik, sementara itu persediaan pasukan Liga Super PDRM FA menjelang sekembalinya Liga Malaysia terganggu kerana pemainnya yang juga anggota polis masih gagal menjalani ujian swab COVID-19. Perkara itu dikongsi Ketua Jurulatih The Cops, Ishak Kunju, yang turut berharap agar perkara itu dapat diselesaikan dengan kadar segera menjelang minggu depan. Kami mempunyai sedikit masalah untuk memanggil semua anggota untuk membuat swab test kerana mereka masih lagi bertugas. Saya rasa dalam kemungkinan besar hari Isnin kami akan buat swab test dan kemungkinan besar juga hari Khamis kita akan mulakan latihan seperti biasa. Ishak turut memaklumkan mereka akan mematuhi segala garis panduan yang diperlukan apabila memulakan latihan seperti biasa Khamis depan. Hampir separuh daripada kekuatan pemain The Cops terdiri daripada anggota polis.